rekan Jiwa Bangsa semua, apa kabar kali ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan berbahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sumintaro. Tetap di channel kami, Jiwa Bonsai. Salam satu hobi, tetap semangat untuk berkarya, karena karya itu indah. Baiklah, rekan Jiwa Bonsai semua. Kali ini kita ada bahan bonsai baru ya, rekan Jiwa Bonsai. Tipe rap. Ini adalah tipe rap ya, rekan Jiwa Bonsai. Jadi, tipe rap itu adalah pohon yang berjajar ya. Ini diambil dari kayu yang tumbang, dan tumbuh kembali. Nah, menghasilkan pohon yang rough ya rekan Jiwa Bonsai. Baiklah, tapi sebelumnya kami harapkan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Subscribe itu gratis dan kami ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Dan tonton terus video sampai selesai supaya tidak penasaran. Baiklah rekan Jiwa Bonsai semua, ini akan membentuk ya rekan Jiwa Bonsai, memberi gerak atau memberi arahan untuk jenis raf, karena masih jarang yang membuat tanaman atau pohon bonsai yang beri jenis raf ya rekan Jiwa Bonsai. Itu raf. Kita di sini ada bahannya, nanti kita akan sesuaikan dengan itunya ya rekan Jiwa Bonsai. Ayolah kita mulai saja. Seperti biasa sebelum kita kasih arahan atau kita wiring, kita buang terlebih dahulu daunnya supaya terlihat percabangannya ya rekan Jiwa Bonsai. Mulai saja buang daunnya. Baiklah rekan Jiwa Bonsai, seperti ini hasil pruningnya ya rekan Jiwa Bonsai, dan ini adalah percabangannya, sudah sangat rapat dan sudah sangat besar, cukup untuk kita wiring. Nah, seperti ini ya rekan Jiwa Bonsai, ini adalah rap ya. Setelah kita pruning, kita mulai saja untuk wiring ya rekan Jiwa Bonsai. Pengawatan biasa kita mulai dari bawah dan harus sangat hati-hati ya rekan Jiwa Bonsai, karena ini terlalu rapat, wiringnya harus hati-hati rekan Jiwa Bonsai. Kita mulai saja wiringnya. Thank you.
Baiklah rekan jemur semua, seperti ini hasil wearingnya ya rekan jemur saya. Tinggal kita arahkan saja, karena ini tipe rap ya rekan jemur saya, jadi dia tetap memiliki mahkota masing-masing. Karena ini kesannya pohon yang berjajar ya rekan jemur saya, jadi kita tidak harus bikin satu mahkota, tapi semuanya dikasih mahkota. Tetap ada mahkota utama, mahkota yang paling tinggi atau mahkota yang paling besar ya rekan jemur saya. Ini mahkota utamanya kita di sini ya rekan jemur saya. Jadi baiklah kita mulai saja untuk kasih arahannya. Pelan-pelan saja, jangan memaksakan. Seperti biasa. Pelan saja. Oke, rekan jemur saya semua. Seperti inilah hasilnya ya rekan jemur saya. Jadi dia setiap batang pohonnya memiliki mahkota masing-masing nanti ya rekan jemur saya. Ini mahkotanya. Ini adalah mahkota utamanya ya rekan jemur saya. Ini hasilnya ya rekan jemur saya. Rekan jiwa saya semua, semoga video ini bermanfaat dan semoga rekan jiwa saya semua senang dengan hasilnya. Dan ini adalah rap untuk jenis waruh lokal ya rekan jiwa saya. Baiklah, kami akhiri sampai di sini dulu video kali ini. Salam satu hobi, tetap semangat untuk berkarya karena karya itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.